Alright guys, welcome back with me Brandon. Sekarang gue ini akan mereview hero yang belum mereview skin yang belum kita review ya guys ya. Yaitu adalah Kadita Kreate ya guys. Itu murah kali ya, 450 diamond cuy. Sangat murah sekali ya guys ya. Dan katanya sih super keren, jadi kita langsung beli aja lah. Jangan lupa kalian kalau mau beli diamondnya langsung beli di beaconstore.id. Oke okay, guys. Oke okay, kita lihat. The Southern Seas are mine. Oh, guys. Woi, gila ini sih. Kadita sih. Wah, ini efeknya sih luar biasa ya, guys ya. Dengan pemandangan yang seperti Bali-Bali gitu, guys sih. Wah, ini keren ya, guys ya. Ini benar-benar keren sih. Oke lah, tanpa banyak bacot dan basa-basi lagi, kita akan langsung menuju ke dalam video pertamanya saja ya, guys ya. Let's go! Oke, guys ya. Kita ini sekarang ini sudah mendapatkan Kadita yang sangat cantik ya guys ya. Kadita Kreate guys. Dari tampilannya pun udah keren parah gini ya guys ya. Udah bagus banget sih coy coy. Oke lah, tanpa banyak bacot kita akan langsung menuju ke dalam game aja guys ya. Let's go! Oke! Okay. Kadita ya guys ya. Gila gue sih. Kayak gak pernah sih menir. Dari tampilannya ini benar-benar cantik sekali ya guys ya. Benar-benar rame banget ya guys ya. Sangat-sangat menggambarkan Ratu Indonesia sekali ya guys ya. Ratu Lautan Indonesia coy coy. Keren 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 keren. Ini kenapa ini guys? Ini mau ngapain ini? Kok diam begitu Leslie-nya lagi ngapain cok? Coba gua udah ada ulti. Ya ampun teman, gua udah mati. Alangkah bodohnya guys guys. Kenapa bisa udah mati? Ya ampun, gak ke petrify dong, kurang ajar. Oke oke santai aja. Awas Layla. Jangan inilah, pakai otak dikit ya Layla ya. Kalau udah banyak musuh ya mundur ya Layla ya. Mundur ya guys ya. Iya gua juga tahu, retreat goblok. Sabar 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 sabar. Oke, keangkat perangkonya. Pokoknya gue harus benar-benar bantu nih orang banget sih guys. Karena kelihatannya Laylanya nih agak-agak tolol ya guys ya. Oke, sabar, sabar, sabar. Sabar ya Laylaya, jangan sampai mati ya Laylaya. By the way, skin satu ya kayak gimana guys ya? Bentar, 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 gue belum ngecek guys dari tadi skin satunya nih ya. Sabar, 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 sabar. Skin satu ya dari tadi, gara-gara sibuk cover Layla. Gue lupa nih buat lihat skin satu ya guys. Sabar, jangan mati, jangan mati. Wait, 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 wait. Sat! What, guys? Gila! Yeah, dia keluar ikan cupang ya, guys, ya! Keren kali, cok. Bisa keluar ikan cupang gini ya, guys, ya. Ya ampun, keren kali, cok. Boleh sih, Monton dibikin skinnya ya, guys, ya. Kita lihat skill 2-nya, guys. Bam! Oh! Ditumpur ikan cupangnya skill 2-nya. Keren apa? Oke oke oke, ini gila sih. Ini untuk ukuran skin murah ya. Ini sih menurut gua ini terlalu berefek sih guys. Terlalu perfect sih guys untuk ukuran skin murah ya guys ya. Terlalu aneh dong. Biasanya tuh gak terlalu berefek ini. Ya ampun matilah. Gua belum level 4 kampret langsung di ulti cocok. Wah gila ini Parsia minta gua incer kayaknya ya guys ya. Kok gua lama banget ya level 4 ya. Masa perangkonya duluan sih level 4 guys. Aneh amat. Aduh dia dapat kill lagi pula. Aduh cocok. Ini kenapa perangkonya wangi kali ya guys ya. Kurang ajar, kurang ajar. Tantar, pokoknya kita bakal lihat efek ultinya dulu ya guys ya. Ini Parsianya paling kaya sih guys, kok bisa cok mid laner paling kaya guys, ini udah gak logis ya guys ya. Sabar. Woi, santai dulu Lasli. Santai dulu ya. What? Wow! Gila cok, itu lambang ikan apa sih guys? Ultinya guys, keren apa cok ini cok? Boleh-boleh ya guys ya. Gua tapi gua enggak tahu ya itu maksudnya lambang ikan apa guys? Lambang ikannya itu loh guys. Sabar, 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 sabar. Gua datang lagi, yang penting Lesti-nya kita tabrakin terus ya guys ya supaya dia enggak hidup guys. Jadi Layla gua dia bisa farming terus guys intinya ya guys ya. Oke, santai, santai. I'm coming, I'm coming, I'm coming. I'm coming guys. Astaga, udah mati lagi teman gua, udah mundur lagi musuhnya cocok.
Gak jelas anjir guys. Sabar, sabar, jangan di situ Layla, lu kena tarik nanti. Bodoh kali, cok. Papa! Woi! Wih, gila coy, coy. Keren juga ya guys ya. Sumpah guys ya. Ini kalian tuh wajib banget sih buat belinya di bigcanstore.id sih guys untuk skin ini ya guys ya. Ini terlalu keren coy. Terlalu keren ya guys. Cepom keangkat ya bantai gak sih Layla. Cakep. Skypiercer ya. Kok sakit kali ya guys ya. Berserker Fury loh padahal loh. Oke oke, santai 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 santai. Pelan dulu, pelan dulu, pelan dulu, pelan dulu. Waduh, gua kena pula cocok. Aduh, gua kena pula, kampret, kampret lah, cocok. Ini asli sih, guys. Ini game ya, gua kebanyakan urusan sama Franco sih. Gua kebanyakan urusan sama Franco ya, guys ya. Patai! Patai, woi! Nice, 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 nice. Patai semuanya ya guys ya. Pokoknya siapapun musuh yang dapat kita tabrak langsung ya guys ya. Ini item kadita apapun gua nggak tahu ya guys ya. Tapi ya yang pasti ya guys ya. Ini skin tuh bagus banget guys. Ini skin tuh bagus banget. Astaga kurang ajar, kenapa ada parsial lagi di situ? Kampret, kampret lah cocok. Jadi mati konyol terus gua anjir. Gua harus gua incer guys di parsial guys ya. Gua lama-lama sih emosi sih guys diginin terus sama parsial ya guys ya. Gua lock dulu dia guys, gua lock dulu dia. Stop. Ya kali gua udah pakai skin cupang kayak begini ya guys, ikan cupang gini terus gua kalah ya guys ya. Bukan gua banget, kampret, kampret. Gua parsialnya masih di sini. Makanya cocok. Ini apa pula guys, guys. Ini aduh gua digigit, kampret, kampret. Aduh mana temen gua, kok udah mati semua sih cocok. Wah guys, ini hyper gua hyper tolol ini guys. Juga gua ya guys ya. Kenapa ya kok lagi review skin ini bisa-bisanya cok dapet temen bodoh gini, kampret. Gua dimapan lah woy. Aduh guys, guys, kampret, kampret. Oke oke oke, bantai guys, bantai guys. Cakep banget guys. Aduh, sama mati lagi. Waduh, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Gua dia lagi main Mobile Legends atau lagi gewe ya guys ya. Aneh banget, cok. Sabar, sabar, sabar. Gua datang, gua datang, gua datang, gua datang. Jangan pada mati guys. Jangan pada mati guys. Sabar dulu guys. Mana parsialnya guys? Gua yang penting harus dapetin parsialnya dulu sih guys. Wah, astaga. Woi, aduh kena giga. Tuh apa sih? Itu ganggu banget cok Franco-nya. Ya ampun, gua mau ngelok siapapun pasti digigit. Woi, ini gua udah mati 6 cok. Apaan sih guys, guys? Sampai dikatain squad bot gua anjir, anjir. Wah, mati semua teman gua tuh kayaknya. Itu bagaimana ya guys ya? Kenapa jadi mati terus gini gua ya guys ya? Kampret, kampret. Sabar, 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 sabar. Gue nih yang penting dapetin parsianya guys. Cuman ada Franco yang ngejagain dia cowo. Jadi bikin susah gitu loh anjir. Jadi pusing gue guys kalau digangguin sama Franco-nya gitu ya guys ya. Tuh gak jelas dia cowo. Deketin dia digigit. Kalau kita gak incer dia, dia nyusahin. Kayak jadi serba salah cowo. Lihat. Lihat. Udah gak gangguin teman gue lagi dia guys. Kayak gak jelas gitu dia cowo. Hai kampret lah. Apalah ini guys, guys. Susah bener sih musuhnya cocok. Ini kena sejak kapan cok? Kalau kena skin cici gua gak bisa pakai skill guys. Baru tahu gua loh. Mati, mati. Oh, aduh mati gua udah 7. Kampret, kampret. Aduh cocok. Gua sadang sih keluar skin buat apa namanya buat negara kita ya guys ya, Kadita. Cuma gua nih gak bisa cobek Kadita, cok. Jadi mampok anjir dia tuh. Aduh bentar gua udah mau mati cok. Ah pusing gua guys. Gimana caranya orang bisa main Kadita nih ya guys ya. Hero nya ini aneh bener, tipis banget guys. Gak suka gua main Kadita ini guys.
Aduh, menjadi dua item aja belum gue ya guys ya. Freya-nya bahkan lebih miskin daripada gue. Cok, aneh bener anjir. Wih, pusing gue guys. Mau ngeluk musuhnya aja kagak dapet. Aduh, badan gue udah makin segini kan cumpang. Paling keren lo. Masa gue kalah sih guys? Wah, kayaknya ini sih gak ada harapan sih guys ya. Karena di game ini gue juga gak bisa menggendong guys. Jadi kayak serba salah, cok. Gue pikir kita ini bakal jadi game yang mudah. Ternyata gak jadi game yang mudah ya guys ya. Kurang ajar. Sabar. Kita berjuang dulu ya guys ya. Kita berjuang dulu, santai. Jangan pernah menyerah ya guys ya. Menyerah itu bukan kita guys. Sebagai harapan bangsa yang paling agung ya guys ya. Parah men. Sabar. Wih, gila lu cocok. Woi, maju ikut. Ampun guys, temen gua nonton semua ya guys ya. Itu Layla juga bukannya ulti, cok, bodoh kali ya guys ya. Itu Parsia padahal udah kena gua, skill 2 gua ya guys ya. Mereka malah ngopi nonton Euro ya guys ya, bodoh kali, cocok. Wah, nice, ayo guys, semangat guys. Masih bisa menang ini coy, masih bisa menang cok, ayolah semangat dikit lah lu pada nih mainnya. Walaupun gua udah mati 8, gua aja masih terus berjuang demi lu semua cok. Lu pada nih gak jelas ya guys ya. Sabar. Woi buset dah coy. Apa pula tahu-tahu ada Nolan, ya ampun nih apa sih, rame bener guys ya. Woi apalah cok, gak abis-abis. Aduh gua kena gocek sana sini. Aduh gua papok apa nih lo lah. Aku gak mau lagi namain Kadita guys. Duh, gak jelas ini Kadita ya guys. Mainnya ini terlalu gampang guys. Makanya gue jadi mabok ya guys. Gue tuh lebih suka hero-hero yang susah. Kalau ini tuh terlalu gampang buat gue ya guys ya. Hero macam apa cok, easy jadi ikan cupang kayak begitu. Gak seru banget ya guys ya. Ayo guys. Semangat guys. Masih ada harapan guys. Santai guys. Masih ada ya guys ya. Masih ada dan selalu ada harapan guys. Santai ya guys. Aiyah, petrify kemana, goblok. Aduh guys, kenapa setolol ini cok, gue main ini hero ya guys ya. Wih, boy, mati lah. Gagal lagi, coba bantai. Nice. Parsianya mati guys. Ini adalah awal dari kebangkitan kita ya guys ya. Let's go guys, gue angkat ya guys. Nice one. Dapat kill gue ya guys ya. Oke, okay, let's go. Let's go guys. Menang ini guys. Ini Parsia udah mulai banyak bacot ya guys. Dia nggak tahu cok, kita ini punya Layla ya guys ya. OP juga anjir. Oke, okay, santai. Masih bisa menang pokoknya. Jangan pernah menyerah ya guys ya. Selalu ada harapan ya guys ya. Santai. Ini gua kena damage dari siapa anjir? Kok tau-tau gua sekarang? Kena angkat. Aduh, kagak kena lagi guys. Santai, kita nggak perlu terlalu banyak pakai skill satu kita ya guys ya, pelan-pelan aja dulu guys. Oke, pelan dulu aja, santai. Wah anjir cok, sakit banget musuhnya, astaga. Sakit pala gue ya guys ya. Waduh. Aduh apa sih? Kenapa pasti aja minta belikan lo ap? Oke orang tolol jadinya cok. Guys, mati 10. Aduh ya ampun. Udah kayak orang tolol macam apa mati 10 anjir. Aduh dikemakan report gua cocok. Ayo guys, gua udah hidup ya guys ya. Ini adalah saatnya kemenangan kita guys. Wah! Pecah guys, emonya guys. Nice banget guys. Ayo guys. Ayo guys, kita harus terus berjuang ya guys ya. Kita tidak boleh menyerah. Guys, defend guys. Aduh mati 11 gua cocok. Aduh kena endong ya guys ya. Sudah tidak ada harapan guys. Aduh guys maafin gua ya guys ya. Aduh gua mabok banget guys. Ini hero terlalu gampang guys. Makanya gua jadi agak males ya mainnya ya guys ya. Yaudah intinya skinnya tuh bagus banget. Ada keluarga cupangnya. Dan benar-benar tampilannya tuh luar biasa banget ya guys ya. Oke guys. Jadi segitu aja untuk review skin kali ini. Ya sudah pasti kita menang. Thank you buat semua yang udah nonton ya guys ya. I love you everybody ya guys ya.
Bapak, sakit pala gue. Kan bukan gue yang beronjek, guys. Memang Freya-nya itu bodoh, guys. Kampret.